Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat lapis legit. Yuk kita simak bagaimana cara membuatnya. Nah, ini bahan-bahan yang diperlukan ya. Ini ada 1000 ml santan instan. Nanti aku tambahkan garam tapioka. Ini aku pakai cap tani 400 gram ya. Tepung terigu aku pakai 100 gram. Ada gula pasir, ini aku pakai 15 sendok makan. Nah, ini aku pakai wadah yang gede. Kita masukkan semua bahannya. Tepung terigu ya, ini 100 gram. Tambahkan gula pasir, garam. Kita aduk dulu ya. Masukinnya sedikit-sedikit dulu. Kita masukkan semuanya aja. Aduk ya. Kita saring dulu. Nah, setelah kita saring, lalu tambahkan vanila bubuk ya. Kalau nggak ada vanila bubuk, boleh vanila cair. Itu kita bagi menjadi beberapa adonan ya. Yang ungu ya. Nah, setelah selesai, lalu aku masukkan ke dalam plastik ini ya. Kalau saya kan nggak ada botol, jadinya aku pakai plastik. Kalau teman-teman mau pakai botol, malah lebih bagus ya. Nah, jadi seperti ini ya adonannya. Nah, aku masukkan warna yang hijau. Ini lalu kita tutup. Menit kita buka warna yang putih. Itu kita tutup. Menit kita buka lagi. Buka. Dengan warna yang putih ya. Dengan adonan yang putih lagi. Kukus sampai 30 menit ya. Oke, nah ini udah matang ya. Aku buka. Nah, seperti ini. Ini ya, ini
lembut banget. Seperti ini ya, Bunda. Tuh. Si sudah menonton channelku. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.